Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawi mulkillah wa ala ahli sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat guru kita, teman saya yang paling akrab, Dr. Habib Dr. Salim Al-Jufri, karena beliau juga Ketua Mustasyar Rabithah Alawiyah dan juga kita punya Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua Dewan Syura PKS Dr. Hidayat Nur Wahid yang selalu hadir dalam acara-acara Jamiatul Khair, Rabithah dan yang lain-lain. Saya terima kasih. Kawan saya akrab, Presiden, bukan Presiden Negara, Presiden PKS Dr. Sahibul Iman, dan para ulama, para pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang PKS yang hadir, para habaib, para kiai, banyak sekali. Sebenarnya apa yang kita dengar tadi sudah sangat cukup. Artinya kita tidak perlu menggaramin lagi air laut. Tapi karena beliau yang minta, saya susah untuk menolak. Dan saya bukan seorang yang orator yang pandai berbicara. Tetapi demi kehormatan, ini merupakan kehormatan bicara di PKS. Saya teringat tadi awal pada saat Ghori membaca ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda al-kufar ruhama'u bainahum. Allah menceritakan pada zaman Nabi bagaimana hubungan Nabi dengan para sahabat. Pada saat kalau ayat itu kita terjemahkan betul-betul saat ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda al-kufar ruhama'u ruhama'u bainahum. Kalau kita terjemahkan, kita sekarang dianggap radikal itu. Asyidda alal kufar ruhama bainahum. Sebenarnya itu yang harus kita lakukan. Tapi sekarang menjadi bahaya karena asyidda bainal muslimin ruhama bainal kufar. Yang sekarang ini demikian. Kalau kita tidak tegas menarik garis lurus, dianggapnya kita radikal. Nah sebenarnya kita ini tadi dikatakan Dr. Hidayat, kita ini perlu istiqomah. Dan alhamdulillah PKS dari awal istiqomah. Insya Allah akan terus demikian, karena selalu Allah akan melindungi orang-orang yang mempertahankan agamanya. Insya Allah hal ini akan terjadi. Lalu dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Dalam setiap anjuran Allah untuk suatu ibadah atau apa, sholat, tidak menunjukkan satu bahwa Allah melakukan itu, tapi dalam shalawat Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelum menganjurkan, Allah mengatakan saya bersholawat. Jadi kalau hal ini dianggap mengada-ngada, perlu kita introspeksi keimanan kita ini sampai di mana. Kalau kita tidak paham dalam hal ini, kita perlu belajar. Jangan orang lain yang disalahkan. Ini yang perlu diadakan. Jadi dalam setiap anjuran yang dikatakan Allah, pasti di situ ada kebaikan. Dan setiap larangan pasti di situ ada mudharat. Nah karena itu mari kita bersama-sama di dalam acara ini, di dalam khidrib ini, mudah-mudahan keberadaan kita dalam acara maulid yang dilakukan oleh PKS ini, kita bisa mengintrospeksi diri kita,
berapa banyak acara maulid dilakukan di Indonesia. Mungkin yang terbanyak di seluruh dunia, acara maulid diadakan di tanah air ini. Tidak ada yang lebih dari tanah air ini. Nah, apabila kita ambil satu hikmah, satu sunnah Rasul untuk kita menteladani, berapa banyak sunnah Rasul yang bisa kita kerjakan saat ini. Kita meneladani satu hadir, kita ambil satu sunnah Rasul yang kita teladani. Dan jangan lupa, dalam satu hadis bu'itu liutami ma makarimal akhlak. Akhlak ini merupakan senjata yang luar biasa efektif dalam berdakwah. Saya katakan ini karena PKS tadi dikatakan partai dakwah. Jadi akhlak ini bu'itu liutami ma makarimal akhlak. Akhlak ini merupakan satu metode, satu cara yang paling efektif. Saya ada sedikit cerita, sedikit pengalaman pada saat saya masih kecil di daerah. Ada satu tokoh besar, itu pendekatan akhlaknya luar biasa. Beliau seorang habib. Setiap saat sering dia tuh dihujat segala macam, melakukan hal apapun salah. Tapi selalu dia, beliau ini diam. Dan orang-orang yang menghujat itu kalau enggak kelihatan di masjid, beliau cari. Kenapa? Barangkali beliau sakit ini. Lalu dia datang ke rumahnya. Ditanya, "Apakah sakit?" Enggak. Setiap saat, setiap enggak kelihatan, karena zaman dulu masjid itu merupakan pertemuan para tokoh, para ulama. Zaman sekarang masjid sepi. Zaman dulu itu semua pertemuan di masjid. Jadi pada saat enggak kelihatan, ini teman, padahal yang tiap saat menghujat, yang menghujat ini punya pengajian, setiap minggu ada pengajian, setiap pengajian langsung menghujat. Tapi beliau setiap enggak kelihatan di masjid langsung tanya, apakah mungkin dia sakit, apa bagaimana, apa ada perlu. Lama-lama akhlak demikian membuat hati yang paling keras pun menjadi lembut. Tetesan air di dalam satu tempat, batu, itu akan langsung ada bekasnya. Tetapi kalau dihajar kencang, pecah. Enggak ada. Nah, ini kira-kira bentuk, katakanlah sebuah saran buat PKS sebagai partai dakwah, bagaimana pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih menyentuh masalah hati akan lebih bermanfaat dan lebih efektif dalam katakanlah metode dakwah saat ini. Saya kira cukup karena sudah terlalu banyak. Dan saya lihat ini baterainya juga sudah pada susah juga ini. Jadi saya hidangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.